Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar bin Hashim dari IPG Kampus Pendidikan Teknik Bandar Instek Negeri Sembilan. Pada hari ini melalui channel TikTok, saya akan menyampaikan maklumat berkaitan dengan PTS, iaitu PTS kemas kini mulai Ogos 2022. Sebelum ini melalui channel yang sama, saya telah menyampaikan deep talk berkaitan topik BTS ni. Namun ketika itu pelaksanaannya terdapat sedikit perbezaan lah berbanding BTS kemas kini mulai Ogos 2022. InsyaAllah diharap melalui sedikit info ini dapat memberi dan meningkatkan kefahaman, memberi pencerahan kepada kita, khususnya kepada siswa pendidik berkaitan perjalanan semester pengajian di IPG. Walaupun mungkin nampak agak simple dan mudah, namun insyaAllah kita akan lebih seronok dan gembira kerana kita benar-benar faham apa yang kita akan lalui sehinggalah kita tamat pengajian daripada awal kita lapor diri sehingga kita meninggalkan kampus. Dan itu sudah tentu lebih baik berbanding jika kita mengambil sesuatu program, kita hanya mengikut arus ataupun mengikut saja apa yang ditawarkan tanpa kita mengetahui dengan baik bagaimana pelaksanaan kurikulum dalam pengajian kita. Jika tuan-tuan siswa pendidik melihat pada slide kedua ni, mungkin siswa pendidik akan perhatikan tajuk deep talk ini adalah ada tertulis PTS. Saya memang sengaja tulis PTS. Mungkin ada sumbangan daripada kita dah tahu, maklum. Namun tidak mustahil sebahagian kecil mungkin tertanya-tanya apa itu PTS. Jadi bila kita tertanya-tanya, sudah tentu kita nak tahu lanjut. Bila kita nak tahu lanjut apa itu PTS, insyaAllah kita akan cuba mendengar sehingga tamatlah. Okay, yang pastinya PTS ni bukanlah singkatan kepada projek tak siap ke, proposal tak submit lagi ke. Tetapi PTS ni adalah seperti mana pada slide tu, dia adalah singkatan kepada pengajian 3 semester. Pengajian PTS ni dia mula perkenalkan ialah mulai Jun 2021, tahun lepas lah. Kemudian ditambah baik mulai ambilan Jun 2022. Walaupun ditambah baik mulai ambilan Jun 2022, tetapi dari segi pelaksanaannya dia berlaku pada bulan Ogos 2022, di mana terdapat 3 semester pengajian dalam tempoh setahun ataupun dalam erti kata lain dalam tempoh 12 bulan. Okey, jadi sebenarnya program apa yang terlibat ni PTS ni? Okey. Sebenarnya yang terlibat ni kalau di kampus pendidikan teknik terdapat 3 program yang paling popular dan sedang berjalan. So program apa yang terlibat ni, sebenarnya semua program terlibat. Semua sekali program di kampus terlibat dalam pelaksanaan pengajian PTS ni, pengajian 3 semester. So tak ada satu pun program yang terkecuali. Cuma perbezaannya bila dia bermula ataupun bila ditamat. Jika di kampus pendidikan teknik ini, kita terdapat 3 program yang utama lah, iaitu program sepenuh masa PPSMP dan PSMP, dan program dalam cuti iaitu PDPP. Semua ni dilaksanakan secara PTS dalam tempoh setahun ataupun dalam tempoh 12 bulan. Okey, macam mana agihan semester pengajian ni dalam setahun? Macam mana pula agihan kalau ikut program? Adakah program PPSMP dan PSMP sama ataupun bagaimana?
Okey, untuk lebih jelas, mari kita sama-sama lihat ataupun kita rujuk slide yang seterusnya. Okey, ajaran semester ikut program. Dalam setahun ada 12 bulan. Semua orang tahu kan, setahun ada 12 bulan. Dan 12 bulan ini bukan bermaksud Januari, Disember je 12 bulan kan. Dan kalau Ogos, Julai pun 12 bulan juga. Oktober, September pun 12 bulan juga. Jadi begitulah jika kita teliti agihan PTS ni, bagi ketiga-tiga program ini dia berlaku dalam tempoh 12 bulan ataupun dalam tempoh 1 tahun. Okey, kita lihat program PPSMP dan PSMP di mana pengajian semester pertama bermula pada Ogos. Dia bermula pada Ogos. Sehinggalah dia akan tamat hujung semester tu adalah Disember, iaitu selama lebih kurang 17 minggu lah, di mana kuliah akan berjalan selama 14 minggu, minggu ulang kaji selama seminggu dan minggu peperiksaan selama 2 minggu. So total 17 minggu dalam satu semester. Itu bagi Ogos, Disember. Jadi pelajar-pelajar hanya akan memulakan pengajian semester Ogos, Disember, dan itu adalah semester pertama bagi mereka pada tahun semasa. Okey, semester kedua jika kita lihat dia bermula pada bulan Januari. Bulan Januari ni dah masuk tahun yang berikutnya lah. Dan dia akan berjalan dalam tempoh yang sama, iaitu 17 minggu. 14 plus 1 plus 2. 14 tu adalah kuliah, 1 tu adalah ulang kaji dan 2 tu adalah peperiksaan akhir. Jadi totalnya 17 minggu. Jadi semester 1 17 minggu, semester 2 17 minggu. Okey, kita lihat dalam semester yang ketiga. Sekarang anda boleh fokus kepada PPSMP dan PSMP lah. Dalam semester ketiga itu berjalan pada bulan Jun sehingga Julai pada tahun yang sama. Dan Jun dan Julai ni pendek. Jadi nak lebih mudah faham, dikenali juga sebagai semester pendek, di mana kuliah pada tempoh itu berjalan selama 8 minggu, manakala minggu ulang kaji dan peperiksaan berjalan selama 1 minggu. Dan pada semester pendek ini lazimnya lah kursus-kursus yang melibatkan peperiksaan akhir, kursus yang melibatkan peperiksaan akhir jarang berlaku lah, tidak diletakkan pada semester ini kerana tempoh dia yang sangat pendek. Dan ini bermakna juga pada semester pendek ini hanya kursus-kursus yang melibatkan pentaksiran berterusan saja, ataupun kursus-kursus yang hanya melibatkan kerja khusus saja ataupun pentaksiran berterusan. Dia tak ada peperiksaan. Okey, jika kita lihat PDPP tu, PDPP ni lazimnya semester bermula pada bulan Jun atau Oktober. Kalau dia bermula pada bulan Jun, maka itulah semester pertama bagi mereka. Jika dia bermula pada ambilan Oktober, maka bermula Oktober itu adalah semester pertama bagi mereka. Dan dia bergantung kepada kemasukan pelajar. Bagi PDPP ni, kita lihat kalau dia masuk pada Oktober, bila dia masuk pada bulan Oktober, ini bermakna dia akan tamat hujung semester adalah Januari. Jadi ada sekitar 4 bulan. Jadi dalam 4 bulan ni ada 14 minggu. Jadi kuliah yang mereka wajib ikuti adalah 11 minggu. Dan 1 minggu ulang kaji dan 2 minggu adalah peperiksaan. Okey, itu semester pertama kalau mereka masuk bagi ambilan Oktober. Kemudian berikutnya akan masuk semester kedua, mereka akan bermula pada Februari sehingga Mei. Jadi tempoh tu sebenarnya sama saja, ada 4 bulan. Dan selanjutnya pada semester ketiga, Jun
Julai, Ogos, September. Jadi 4 bulan juga. Jadi mana 4 bulan setiap semester darab 3 jadi 12. Jadi ada setahun. Jadi PTPP ni dia akan sempurna pengajian dia setahun dah. Setahun dia tamat. Maksudnya bulan berikutnya mereka dah bebas lah, dah keluar lah, dah tamat pengajian lah. Untuk pemahaman yang lebih lanjut dan detail, elok kita lihat slide ini, iaitu bagi program PPSMP lah. Saya bagi satu contoh. Program ini berjalan selama setahun atau 12 bulan, lazimnya pada pemula pada Ogos sehingga Disember. Kemudian bersambung semester kedua, Januari hingga Mei tahun berikutnya. Sebab Januari tu dah masuk tahun baru sehingga Mei, dan semester ketiga berjalan pada Jun sehingga Julai. Maka tamat sepenuhnya perjalanan program ini bagi PPSMP, iaitu selama setahun. Jadi tempoh dia sebenarnya sama juga dengan PDPP, dia setahun. Sebab dia dalam PRA, dia kategorikan sebagai PRA. Okey, jadi ini satu contoh untuk pengajian PPSMP. Okey, bagi slide yang seterusnya ni, iaitu tahun pengajian bagi PISMP ya. Ini menarik sikit lah sebab dia agak panjang. Ini adalah program ijazah sepenuhnya bagi pelajar di kampus APT, iaitu selama, kalau kita lihat, selama 4 tahun. Yang PP tu dia PRA, tapi ini adalah program ijazah sepenuh. Masih. Okey, pada slide ini saya bagi satu contoh lah, contoh bagi program PISMP ya. Saya ambil satu contoh, iaitu ambilan Jun 2022. Dia sebenarnya dia nama dia ambilan Jun, tetapi kuliah akan bermula pada Ogos. Dan program ini dia berjalan selama 4 tahun, di mana setiap tahun terdapat 3 semester. Kita lihat tahun pertama semester 1 Ogos Disember, semester 2 Januari Mei, dan semester 3 Jun Julai. Jadi kita boleh sebut dia tahun 1 semester 1, tahun 1 semester 2, tahun 1 semester 3. Jadi apabila dia selesai sampai 3 semester, dia akan jadi tahun 2. Jadi tahun 2 itu dia bermula lagi tahun 2 semester 1, tahun 2 semester 2, tahun 2 semester 3. Bila tamat 3 semester, dia akan naik ke tahun yang berikutnya, tahun 3. Jadi tahun 3 ni dia ulang lagi. Tahun 3 semester 1, tahun 3 semester 2, tahun 3 semester 3. Kemudian tamat dan ke tahun akhir, iaitu tahun keempat, bermula juga dengan tahun 4 itu semester 1, tahun 4 semester 2, dan tahun 4 semester 3. Jadi setiap tahun ada 3 semester. Jadi jika 3 darab 4, bermakna ada 12 semester. Jadi kita kena biasakanlah yang betul ni. Jadi tak ada lagi istilah semester 4, semester 5, semester 6, semester 7 ke 8 ke dan sebagainya. Kita biasakan yang betul ini kita sebut tahun dan semester. So jadi kita jangan sebut lagi seperti mana sebelum ini, mungkin dah biasa sebut semester 4, semester 5, jadi kita ubah. Okey, berikut adalah penetapan ambilan yang menjadi kelaziman amalan di IPG, ialah jika program PDPP tu kita biasanya ada dua ambilan, iaitu Jun dengan Oktober lah, salah satulah. Kadang-kadang ada kalanya Jun ada ambilan, Oktober pun ada ambilan, dan ada kalanya ada hanya satu ambilan saja. Tapi bagi PPSMP dan PSMP, program sepenuh masa, biasanya ambilannya adalah pada bulan Jun saja.
Nama ambilan tu adalah junta, tapi bermulanya kuliah mungkin biasanya adalah Oktober, adalah Ogos. Okey, berikut adalah asas pengiraan kredit bagi sistem dua semester panjang, satu semester pendek, di mana beban pelajar, maksimum pelajar dia tidak boleh lebih 50 kredit dalam setahun. Ya, jadi apabila tidak boleh lebih 50 kredit dalam setahun, ini bermakna kita boleh maksimum bagi semester panjang adalah 20 kredit, semester panjang yang satu lagi 20 kredit, dan semester pendek itu hanya 10 kredit. Jadi total adalah 50 kredit. Jadi tidak boleh lebih daripada itulah. Kalau kurang tak apa, tetapi lebih tidak boleh kerana dia sangat-sangat membebankan pelajar dan tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak MPA. Okey, berikut kita sentuh sikitlah contoh struktur dalam program persediaan ijazah sarjana muda. Di mana kalau kita lihat dan seperti mana yang saya jelaskan di atas tadi, kita ada 3 semester bagi PPSMP. Jadi jika kita lihat di sini, jika dia masuk Ogos hingga Disember, maka itu adalah komponen-komponen kursus yang mereka mesti duduki. Ada generik, ada tumpuan. Kemudian kursus-kursusnya, ada beberapa kursus lah yang mana keseluruhannya adalah 20 kredit. Jadi apabila tamat semester pertama Ogos Disember, mereka akan ke semester selanjutnya, semester kedua, iaitu Januari Mei. Dan jika kita lihat di situ, mereka ada komponen generik, tumpuan dan juga elektif. Dan total semester kedua ni kreditnya juga adalah sama, 20 kredit. Manakala bagi semester yang akhir, semester ketiga, berlaku pada Julai, pada Jun hingga Julai, kita namakan juga dia adalah semester pendek, maka di situ ada komponen generik dan elektif. Dan total kredit bagi semester pendek adalah 10, maka total keseluruhannya bagi ketiga-tiga semester 20 plus 20 plus 10, jadi ada 50. Jadi tamatlah kredit untuk bergraduat untuk pelajar-pelajar PPISMP. Okey, itu adalah beberapa penjelasan info yang saya sampaikan berkaitan dengan pengajian 3 semester, dan insyaAllah sebanyak sedikit dapat membantu kefahaman kepada siswa pendidik sama ada yang telah lapor diri masuk IPG ataupun yang akan masuk IPG. Jadi apabila kita dapat gambaran yang jelas sebegini, sudah tentu kita akan lebih bersedia dari segi mental, fizikal. Kerana kita dah tahu apa yang kita belajar, kita telah tahu semester-semester yang akan kita ikuti, dan semuanya di dalam pengetahuan kita. Jadi dia mengelakkan daripada kita masuk tetapi kita tak tahu apa-apa dan kita main ikut dia, orang kata macam itik pulang petang kan. Jadi insyaAllah dengan penjelasan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, daripada saya Azhar bin Hashim, Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik.